Bang, sama bang. 2 kg serbuk putih diduga narkotika jenis sabu yang diperoleh dari BS disita oleh Badan Narkotika Nasional Bangka Belitung. Selain itu, satu unit telepon genggam, uang dengan nominal Rp800.000, dan satu tas ransel turut dijadikan barang bukti. BS diringkus anggota BNNP Bangka Belitung bersama anggota Dirpolairut Polda Bangka Belitung dan bekerja sama dengan Bea Cukai di pinggir pantai Siangau, Pala Teluk, Limau, Kecamatan Paritiga, Bangka Barat pada tanggal 18 Juli 2020 ketika menunggu jemputan seseorang. Serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibawa dari Kepulauan Riau dan rencananya akan diedarkan di Pulau Bangka. Diduga narkotika ada 2 bungkus. Diduga. Nah, nanti akan kepastiannya akan kita lakukan tes karena ya nanti Pak Kabit yang menjelaskan ya. Jika terbukti serbuk putih yang dibawa BS narkoba jenis sabu, maka BS dijerat dengan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 5 tahun kurungan badan. Dari Pangkal Pinang, Adus Sinaga, TVRI Bangka Belitung melaporkan.